Kami informasikan berita perakhiran cuaca di wilayah Malang Raya hari ini Selasa 3 Januari 2023. Menurut data yang dilansir dari situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Provinsi Jawa Timur, perakhiran cuaca hari ini pada pagi hari di seluruh daerah di Kota Malang, pukul 7 waktu Indonesia Barat akan mengalami cuaca cerah berawan dengan arah angin dari selatan. Siang harinya, BMKG Jatim memprediksi akan terjadi hujan petir dengan kelembapan udara 70%. Namun, pada malam hari dan dini hari, cuaca akan cerah berawan. Suhu di Kota Malang berkisar 20-29 derajat Celcius dengan kecepatan angin 10-30 km per jam. Sedangkan untuk wilayah di Kabupaten Malang dilansir dari situs BMKG Jatim, cuaca dini hari berawan dengan kelembapan udara 95%. Pagi hari pukul 7 waktu Indonesia Barat, BMKG Jatim memprediksi akan mengalami cuaca cerah berawan dengan suhu berkisar 24 derajat Celcius. Siang hari, langit di Kota Malang akan cerah berawan. Malam hari, BMKG Jatim memprediksi langit akan kembali cerah berawan dengan kelembapan udara 90%. Suhu Kabupaten Malang berkisar 22 sampai 29 derajat Celcius dengan kecepatan angin 10 sampai 30 km per jam. Sedangkan di wilayah Kota Batu, dini hari akan mengalami hujan ringan. Pagi hari pukul 7 waktu Indonesia Barat, BMKG Jatim memprediksi akan berawan dengan arah angin dari barat. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan cerah. Siang harinya akan terjadi hujan ringan, malam harinya cuaca akan berawan. Suhu di Kota Batu berkisar 16 sampai 27 derajat Celcius dengan kecepatan angin 10 sampai 30 km per jam. Sekian informasi perakhiran cuaca di wilayah Malang Raya. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa.